Ini adalah awal yang baik, langkah dari pemuda Kota Tangerang Selatan, dari berbagai unsur elemen maupun OKP masing-masing mempunyai yang memaparkan titik semua di sini berkumpul untuk memajukan Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini bermaksud untuk menjaga kekompakan silaturahmi antara pemuda yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian kami berharap pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 ini, kami berpesan kepada seluruh pemuda, kepada seluruh OKP bahwa dengan peringatan Sumpah Pemuda ini, mari kita kenang kembali 90 tahun yang lalu bahwa para pemuda di seluruh Indonesia menyatukan satu tekad, yaitu satu tanah air, satu tumpah darah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Kami secara berjuang berteriak, mengapa? Dengan sepetambang diruncing, tiap-tiap mereka siap membela. Dengan perasaan yang sama, mereka bersatu menyuntang mereka. Dengan hati berbeda, mereka melangkahkan kaki, menentukan tujuan sendiri. Kita tata kembali yang sudah terjadi, tidak perlu disesali. Tetapi perlu disiasati, kita harus yakin bisa menjadi pemenang di negeri kita sendiri. Pada hari ini, kita pemuda pemuda Indonesia berada dalam momentum pusat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018. Sumpah Pemuda adalah gerak kebangsaan bahwa kita pemuda-pemudi Indonesia adalah pemegang peran penting sejarah kematian bangsa kepada pemuda. Harapan bangsa Indonesia di masa depan bertumpu pada pemuda Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berjaya, bangsa yang disegani oleh bangsa internasional. 90 tahun yang lalu, pemuda Indonesia mampu menggelorakan semangat persatuan dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah peristiwa di mana bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam perbedaan suku dan bahasa merasa perlu bersatu dan berbuat diri melawan penjajahan. Tapi hari ini saya begitu kaget ketika melihat KMPI yang menjadi dua. Kami putra dan putri Indonesia, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, tanah